pulang dari undangan, saya mau OTW ke Tanggar situ, ke tempat Kang Edi. Gimana? Oke, nanti. Oke, nanti share log aja, Pak, ya. Gampang nyarinya? Ah, habis berapa ratus tadi nyawer? Biasa. Terus teman-teman yang ke kantor? Banyak ya, satu len. Udah mau kemana tadi murah? Duluan? Duluan aja lah. Oke. Ini ya, tempatnya ini. Udah disiapin bahan-bahannya. Nanti sesuai dengan perjanjian ya, akan diwarisi pahala, bukan yang sudah 25 tahun gitu. Ini yang bahan ya. Nah, kita ini udah disiapkan di kolam bahannya, kita lihat nanti silakan olahkan di sini, udah selesai langsung bawa pulang. Oke? Siap. Tes. Nanti langsung ke pasir dulu, jangan langsung ke tanah. Ini kan agak beda, itu agak berdirian. Ini biasa, ini biasa. Sudah aja. Oke, teman-teman para pecinta bonsai kelapa, yang mana saja ya, mau yang di mana, pokoknya pecinta bonsai kelapa, karena nggak membeda-bedakan identitas. Nah, ini Kang Ebet, saya hadiahi satu bahan. Ini gading oren ya, gading oren yang disemai di atas kolam, jadi kayak perahu. Nah, ini bahan ini silakan olah di program. Ini di dapur seni sudah saya siapkan. Nah, selanjutnya mah terserah Kang Ebet mau di gimana. Nanti kalau sudah selesai bawa ke rumah sebagai koleksi. Oke? Okay? Sip. Salam literasi. Oke. Ini saya di sini dikasih hadiah ini sama Kang Edi dari dapur seni Ibnu Sina. Ya. Alhamdulillah nih dapat satu. Cuman saya dikasih tantangan di sini, harus disesuaikan di sini nih. Mana nih? Mau dibuat apa nih? Belum ada pikiran nih. Ini harus benar-benar instan nih. Jadi saya coba pemindahan dari air kurang lebih 5 sampai 10 cm agar tunas yang baru dapat tumbuh. Tujuan untuk pemangkasan seperti ini agar mempermudah proses pengerdilan dan agar nutrisi yang semuanya itu terpusat pada tunas yang baru. Nanti kita akan pindahkan ke media padat atau media tanah dari media air. Jadi tujuannya tadi untuk pengertilan dan pengertilan daun. Misal daun yang ini tumbuh tunas baru agar nutrisi berpusat ke sini semua ya, ke tunas baru ini ya. Jadi kita habisin tadi yang daun-daunnya. Jadi ini nanti langsung proses pemindahan ke
Media padat. Media padat atau tanah ya. Mungkin itu aja. Jadi ini Kang Gede ya, hasilnya tadi saya dibantu juga sama Mas Aries untuk cara tujuan pengerilan daun biar tetap tumbuh juga, ini ada tempat baru, jadi saya ambil dari semua ini. Terus ini mau dipindah ke media padat atau tanah ya, nanti mau di rencananya ditanam segini apa segini nih rencana, biar akarnya kelihatan, biar agak kelihatan juga si akar gitu ya, paling nanti segini aja ya, nanti saya bisa di sekitar 5 cm kita atas ya. Oke, mudah-mudahan bahan ini nanti sama Kang Ebet akan diolah sampai indah pada waktunya. Oke, kapan-kapan ketemu lagi. Tentunya, Mang. Ya. Ya. Terima kasih.